sama-sama kita ketahui bahwa Al-Fatihah itu namanya banyak. Ya. Namanya ada 31. Sebutkan 9 daripada nama Al-Fatihah. 9 yang dikenal dari nama surah Al-Fatihah. Ya. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Boleh. Jadi ini kena belum dapat yang singkong. Belum dapat singkong ya. Jadi tadi kan ditanya diminta 9 nama untuk surah Al-Fatihah. Yang pertama surah Al-Fatihah. Yang kedua surah Ummul Kitab. Yang ketiga surah Ummul Quran. Yang keempat surah Al-Asas. Yang kelima surah Alhamdulillah. Yang keenam surah Asy-Syafiyah. Yang ketujuh surah Al-Kafiyah. Yang kedelapan surah Asy-Syifa ya. Kemudian yang ke sembilan surah yang namanya adalah Al-Asas. Al-Asas sebagai pondasi. Alhamdulillah surah doang. Bantuin tuh Gus. Iya. Kemenangnya yang kedua guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Dinyati Badruzzaman. Ya. Masya Allah, ini pertanyaannya sulit. Yang kasih pertanyaan, Masya Allah, yang jawab Ketua MUI Depok. Ya. Kalau saya udah jelas nggak bisa jawab, kan? Ngaku aja. Alhamdulillah. Jadi singkong kedua pemenangnya guru kita bersama Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzzaman.